A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nawwara qulubal mu'minun fa atma'annat qulubuhum bitauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Anak-anakku semuanya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama dan paling utama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada saat ini Allah masih melimpahkan kepada kita keimanan, ya, kerahmatan dan katsirun minan ni'mah, katsirun minar rahmah yang zilu ilaina, yang sudah diturunkan kepada kita semuanya. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam tidak lupa semoga terlurah kepada junjungan Nabi Agung kita, akhirul anbiya wa imam rusul, wa huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwasanya telah ada dalam diri Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Pada hari yang agung ini, Mr. Arif ingin menjelaskan salah satu dari sifat Nabi Muhammad SAW yang wajib kita tauladani. Yang pertama adalah tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW. Kejujuran Nabi kita Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Alaikum bisid, fa inna sidqa yahdi ilal birr, fa inal birra yahdi ilal jannah. Wa iyyakum wal kidba, fa inal kidba yahdi ilal fujur, fa inal fujura yahdi ilal nar." Yang artinya, "Alaikum bisid, tegakkanlah kamu sekalian itu asid, kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu membawamu kepada kebaikan. Fa inal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu membawamu kepada surga. Wa iyyakum wal kidba, dan hindarilah perkataan kidba, bohong, asal katanya dari kadaba, ya, kidba, bohong. Kalau orang yang suka berbohong nanti dilabeli mukadzibin, musailam al-kazab. Wal kidba, jauhilah berbohong. Fa inal kidba, karena berbohong itu yahdi ilal fujur, membawa kita kepada kejelekan. Fa inal fujura yahdi ilan nar, dan kejelekan itu membawa kita kepada neraka. Anak-anakku semuanya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi Muhammad sejak beliau kecil sampai beliau dewasa, sampai beliau diangkat menjadi nabi atau rasul, sampai beliau meninggal, tidak pernah sekalipun berkata bohong. Beliau terkenal sebagai orang yang jujur. Padahal saat itu, ya, Nabi Muhammad masih kecil. Nabi Muhammad belum diangkat sebagai nabi atau rasul. Akan tapi kaum Quraisy di Mekah pada waktu itu sudah menjuluki Nabi Muhammad dengan julukan Al-Amin, atau orang yang dapat dipercaya. Karena Nabi Muhammad tidak pernah sekalipun berkata bohong. Pernah ada cerita, pada saat kaum Quraisy membongkar Ka'bah. Jadi Ka'bah pada waktu itu dibongkar untuk dibangun kembali, ya, untuk diperbarui kembali pada waktu itu. Dan saat itu Nabi belum diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Saat itu Nabi berusia sekitar 35 tahunan.
Saat itu dalam proses pemugaran Ka'bah itu sempat terjadi cekcok anak-anak. Bahkan sempat akan terjadi pertumpahan darah. Karena apa? Karena setelah pemugaran selesai, kemudian Hajarul Aswad atau batu hitam itu akan diletakkan kepada tempatnya, itu semua kabilah berebut ingin meletakkan di tempatnya, karena semua kabilah merasa mereka berhak untuk meletakkan di Ka'bah Hajarul Aswad tadi. Nah, kemudian rame ya, sampai akan terjadi pertumpahan darah. Kemudian salah satu petinggi kabilah yaitu namanya Abu Umayyah, dia mengusulkan supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Lah usulnya apa? Usulnya siapa yang datang besok pagi itu datang duluan masuk Ka'bah, dia nanti yang akan diberikan mandat untuk memutuskan siapa yang meletakkan Hajarul Aswad fi mahalu, yang meletakkan batu hitam itu pada tempatnya. Nah, kemudian ditunggulah semalaman. Nah, ternyata yang datang paling pagi masuk ke Ka'bah itu adalah Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad belum menjadi Nabi ataupun Rasul. Nah, kemudian diserahkanlah urusan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad mendatangi tempat menyimpan Hajarul Aswad tadi. Kemudian Nabi Muhammad mengambil surbannya. Jadi surban itu Nabi Muhammad ambil, kemudian dibentangkan surban itu, kemudian diambillah Hajarul Aswad itu, ditaruh di tengah-tengah surban. Kemudian dipanggillah perwakilan-perwakilan dari kabilah ya, yang ada di situ. Dari perwakilan kabilah itu kemudian memegang tadi ya, di pinggir-pinggirnya surbannya Nabi Muhammad. Mereka memegang surban Nabi di pinggir-pinggirnya, kemudian mereka angkat bareng-bareng Hajarul Aswad itu dengan surbannya Nabi. Kemudian mereka bawa bersama-sama dan mereka letakkan di dekat Ka'bah. Kemudian Nabi pada waktu itu, Nabi Muhammad ya, meletakkan Hajarul Aswad fi mahalu, meletakkan Hajarul Aswad ini pada tempatnya, pada tempat semula, yaitu di pojokan Ka'bah. Itulah salah satu dari sifat kejujuran Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad adalah orang yang jujur, sehingga apa? Walaupun saat itu Nabi Muhammad belum diangkat sebagai Rasul, usianya masih 35 tahun, semua kabilah kaum kafir Quraisy di Makkah, mereka semua percaya kepada Nabi Muhammad, sehingga diberi tanggung jawab yang amat besar. Yang kedua, pada saat Nabi Muhammad itu memulai dakwah dengan terang-terangan. Karena awalnya Islam disebarkan dengan sir, dengan diam-diam. Tapi kemudian setelah Umar bin Khattab atau Umar bin Khattab ya, dan pamannya Hamzah itu masuk Islam, kemudian mulailah Nabi Muhammad menyiarkan dakwah Islam dengan terang-terangan. Saat itu awal mula mendakwahkan Islam dengan terang-terangan, Nabi Muhammad mengumpulkan kaum kafir Quraisy itu di Bukit Shofan. Nah, di sana dikumpulkan, kemudian prolog yang Nabi Muhammad sampaikan yang pertama adalah, apabila aku sampaikan bahwa saat ini ada pasukan berkuda yang mengepungmu di sini, apakah kamu percaya? Semua mereka percaya bahwasanya apa yang dikatakan Nabi itu pasti betul. Padahal mereka masih beda keimanan. Itulah sifat-sifat dari Nabi Muhammad yang wajib kita tauladan. Jadi marilah anak-anakku semuanya, kita genggam hadis Nabi Muhammad SAW yang tadi sudah Mister sampaikan. Kalau kita berkata jujur, insya Allah kejujuran itu akan membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan ya, kita akan membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apabila
kita berkata bohong, yahdilal fujur, maka kebohongan itu akan membawa kepada keburukan, dan keburukan itu akan membawa kepada neraka. Karena ingat, satu kebohongan akan ditutupi oleh kebohongan-kebohongan yang lain. Demikian dari Mr. Arif. Ada kurang lebih Mr. mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Ilahuna awalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.